Hai, Assalamualaikum. Mari di sini. Terima kasih untuk korang yang setia menonton video kat channel ni. Jadi untuk video kali ni, aku pergi 7-Eleven untuk mencari satu barang yang aku tak tahu dia dah viral ke belum. Tapi nampak gayanya dia tak lama lagi dah akan viral barang ni. Sebab barang ni pedas. Jadi inilah dia Mr. Potato Ghost Pepper yang baru keluar di pasaran di Malaysia. Ada hak yang penting. Ia guys, limited edition yang korang hanya boleh dapat dekat 7-Eleven pada tempoh dan masa tertentunya lah. Satu ni harga dia RM3.90. So, bawa RM4 jugalah satu ni. Apa yang menariknya dia ada ni. Susahnya. Certificate of Achievement is awarded to korang yang dah makan benda ni sampai habis. Dekat bawah tu juga dia punya diameter of success untuk mengukur korang punya ni. Ada 30 second, ada 1 minit. Kalau dapat habiskan bawah 30 second, korang hottest potato squad. And kalau 1 minit, korang adalah alien dan seterusnya baca sendiri lah. Mata aku beralah ke arah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Before ni kan kita dah try Mami Ghost Pepper yang Mami Monster dan Mami Debug. Ini pula Mr. Potato je punya geng. Geng daripada Mami juga. Wow. Bau dia tak best sangat. Isi dia kat dalam. Bau dia agak menyengat lah. And apa yang menyedihkan, dia tak ada yang besar tau. Jadi semua kecil-kecil ni je. Dah lah pecah. Ha, ni wapernya yang tak pecah. Dia ya like similar Mr. Potato lah. Tapi dia lebih nipis lah. Nak compare dengan Pringles kan Mr. Potato lebih nipis. Macam tu je lah rupa dia. Tak adalah istimewa sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk first bite, aku tak rasa dia pedas. Tapi dia rasa macam macam biasa, tak pedas sangat weh. Kan rasa dia lambat. Okay, biasa je. Nak ke level-level pakui, cik. Dia bergabung dengan debak noodles. Tapi debak noodles lagi pedas. Aku rasa ni macam tak mencabar sangat. Tapi cantik aja punya bekas ni. Bekas cantik. Warna hitam macam ni. Eh, jap. Attention. Sini tulis. Aku baru perasan. Dia cakap empty the ghost paper crease. Blah-blah-blah. Second, survive. And then announcement. Post and mention Mr. Potato social media. And put hashtag Mr. Potato and so on. Okay, why not aku join benda ni? Kalau Mami Ghost Pepper tu aku seram juga lah. Ni macam okey je, okey. Kita cuba untuk habiskan dalam masa. Ah. Fuh, ada rahsia ke pulang ni? Start sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.
Dah habis makan satu ni, baru rasa dia punya pedas tu. Baru datang dia punya peluh, dia punya rasa macam, berapa minit ni? 3 minit lebih kan? Alhamdulillah, aku masih lagi manusia. Since dah makan habis satu ni, dia rasa pijar mulut kau. Dia langit aku rasa pijar. And muka aku rasa berpeluh, panas. Mulut dah start panas. Dia macam lambat sikit lah maknanya. So kalau kau rasa macam satu tu tak rasa sangat, kau makan satu ni. Okay, baru je macam ghost pepper tu. It's looking spicy. Dia boleh naik level 4 lah sekarang. Tadi aku makan, aku buka yang baru ini yang awal tadi. Ini aku masih belum sentuh. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like and subscribe channel ni. Aku rasa macam tak cukup. Tak puas makan benda ni. Alamak.